Hujan sebentar, tapi dia punya ini jatuhnya besar-besar. Air hujannya tuh turunnya besar-besar. Terus sebentar tereda, langsung bunyi shh, gitu, langsung semua gubrak-gubrak, saya langsung kaget gitu. Kita tadi dapat telepon dari Pak RW, kondisinya sedang terjadi angin yang kita anggap adalah angin puting beliung. Mungkin dengan kapasitas bisa membuat rumah atau pohonan runtuh. Nah, tadi setelah kita tinjau kondisinya ada kelas dari kerusakan, yaitu Pak genteng semi permanen, terus asbes lebih ke atap. Cuman kerusakan utuhnya belum ada. Setelah didata ada 33 dibagi dari RW 11, 24, 13, dan 49. Setelah kita tadi koordinasi dengan para RW-RW yang kita komunikasikan, alhamdulillah tidak ada korban jiwa.